Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sapa Media Entertainment, yang setiap harinya memberikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Viral Video Pendaki Bertemu Dengan Babi Hutan di Gunung Cikuray Langsung Kocak Kacir Panjat Pohon. Sahabat Sapa Media, video pendaki bertemu dengan babi hutan di gunung menjadi viral di media sosial. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @panggilannyamas Minggu 28 Februari 2021. Video unggah pendaki tersebut telah ditonton sebanyak 7,9 juta kali. Dalam video itu, tiba-tiba ada seekor babi hutan di gunung tersebut. Sejumlah pendaki pun terlihat memanjat pohon karena ketakutan. Berikut keterangan dalam video viral itu. Pas di trek, ngomongnya kalau ada Bagas, kita kejar-kejaran bareng ya. Tapi nyatanya kocar-kacirnya di pohon. Apalagi nih dia paling takut. Disuruh pulang, malah liatin mulu. Tulis akun itu. Pendaki yang mengunggah video itu bernama Rama, 22 tahun. Dari Purwakarta, Jawa Barat. Video itu direkam di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, Selasa 18 Februari 2021. Saat dihubungi, Rama menjelaskan maksud sebutan Bagas dalam video unggahnya. Bagas itu sebutan biasa para pendaki yang artinya babi ganas. Ujarnya kepada timnews.com, Senin 1 Maret 2021. Tersendiri, Rama mendaki Gunung Cikuray bersama 3 orang temannya. Saat itu saya berempat bersama Fuza, Junior, dan Hermawan. Tapi juga ada 4 pendaki lainnya di paling bawah. Ungkap dia. Rama dan pendaki lainnya bertemu dengan babi hutan saat menuju pos 6. Menurut mereka, babi hutan yang ditemui tersebut sering berada di sana. Ketika kami berjalan dari pos 5 menuju pos 6, kami dikagetkan oleh seekor babi yang sedang berkeliaran, ujarnya. Kata pendaki lainnya, memang babi itu suka menatap dan berkeliaran di pos 6, jelas Rama. Para pendaki yang bertemu dengan babi hutan itu langsung berlarian mencari tempat aman. Karena kami kaget, kami langsung mencari tempat yang aman, yaitu di atas pohon, sambungnya. Meski terkejut, pemuda tersebut mengaku pengalamannya itu juga lucu. Reaksi panik bercampur lucu, karena sebelum mendaki, kami sudah tahu bahwa di sana ada babi, ungkapnya. Ia menambahkan, bertemu dengan babi hutan saat mendaki merupakan pengalaman pertamanya. Iya benar, kalau bertemu monyet sudah biasa, pungkasnya. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.